Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah murid-murid, apa khabar? Okey, bertemu lagi dengan Cikgu Naziha. Okey, untuk teruskan lagi pelajaran kita bagi subjek matematik tingkatan 1, bab 1 nombor nisbah. Kita dah pelajari 1.1 berkaitan dengan integer. Kemudian kita dah tengok pada 1.2 operasi penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian dan juga gabungan operasi integer. Untuk minggu ini, cikgu akan teruskan subtopik 1.2 juga yang terakhir iaitu hukum asas operasi aritmetik. Okey, dan juga penyelesaian masalah melibatkan melibatkan integer. Okey? Baik, teruskan pembelajaran kita pada minggu ini. Okey, kita tengok tajuknya hari ini hukum operasi aritmetik dan penyelesaian masalah melibatkan integer. Okey, cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat lebih-lebih lagi dalam waktu pandemik ni, jaga kesihatan ya. Okey, tengok pada hukum operasi aritmetik. Baik, sebelum tu cikgu nak kamu lihat dulu video ni. Pengenalan kepada hukum operasi asas aritmetik. Janet dan Ben cuba untuk mengira jumlah wang yang dibelanjakan ke atas barang-barang yang dibeli oleh ibu bapa mereka untuk sehari. Janet dan Ben menyediakan satu senarai bagi semua barang itu dan harga-harganya. Okey, itu adalah senarai barang-barang. Janet meminta Ben untuk mengira jumlah kos itu. Tetapi, Ben menjawab bateri telefonnya sudah kehabisan kuasa dan dia tidak boleh menggunakan kalkulator. Janet mencadangkan agar mereka mengira tanpa menggunakan kalkulator. Ben terkejut dan menanyakan Janet bagaimana dia boleh mengira dengan begitu pantas. Mari kita membincangkan hukum operasi aritmetik yang digunakan oleh Janet dalam pengiraan itu. Okey, dalam hukum operasi aritmetik ini kita ada empat jenis hukum. Yang pertama hukum kalis tukar tertib, hukum kalis sekutuan, hukum kalis agihan dan hukum identiti. Okey, kita nak lihat satu persatu macam mana Janet gunakan keempat-empat hukum itu untuk menyelesaikan masalah mereka tadi tanpa menggunakan kalkulator. Okey, hukum operasi aritmetik ni kita gunakan supaya kita mengira secara efisien tanpa menggunakan kalkulator. Dia kira secara mudah lah. Okey, kita tengok satu persatu penerangan ini. Hukum kalis tukar tertib menyatakan bahawa anda boleh tambah atau darab dalam sebarang tertib susunan dan jawapan yang terhasil kekal sama. Hukum kalis sekutuan menyatakan bahawa apabila anda tambah atau darab, anda boleh kumpulkan nombor-nombor itu dalam sebarang gabungan. Hukum kalis agihan menyatakan bahawa mendarab suatu nombor dengan sekumpulan nombor yang ditambah bersama adalah sama seperti melakukan setiap pendaraban secara berasingan. Hukum keempat ialah hukum identiti. Hukum ini menyatakan bahawa sifat ialah identiti penambahan kerana untuk sebarang nombor A adalah benar bahawa A tambah sifar sama dengan sifar tambah A sama dengan A. Manakala satu ialah identiti pendaraban kerana untuk sebarang nombor A adalah benar bahawa A darab 1 sama dengan 1 darab A sama dengan A. Okey. Baik, laju sangat kan video ni. Okey, cikgu terangkan sikit-sikit Cikgu terangkan semula. Okey, kita tengok. Hukum kalis tukar tertib. Okey, kalau hukum kalis tukar tertib ni, kita tukar kedudukan dia. Contoh diberi, kenapa dia letak ni untuk sebarang nombor A, B dan C.
kamu boleh letaklah A ni apa-apa nombor, B ni apa-apa nombor, C ni apa-apa nombor. Dia wakilkan bagi hukum ini digunakan A, B, C, perwakilan bagi nombor. Okey? Okey, katakan sini dia bagi A tambah B sama dengan B tambah A. Ini adalah hukum kalis tukar tertib. Kalau A darab B, sama dengan juga B darab A. Okey, kita gantikan dengan nombor. Ini contoh dia bagi nombor. A nombor dia 5. B nombornya 3. Kalau 5 tambah 3, kita gunakan hukum kalis tukar tertib. Kita tukar kedudukan dia sama dengan kita boleh tukar 3 ke depan. 3 tambah 5. Sama je. 5 tambah 3, 8. 3 tambah 5, 8. Itulah dimaksudkan dengan hukum kalis tukar tertib. Pengiraan dia 5 tambah 3. Kita tukar tertib dia jadi 3 tambah 5. Okey, ini untuk operasi tambah. Hukum kalis tukar tertib bagi operasi darab. Kalau A darab B sama dengan juga B darab A. Okey? Bermaksud contoh A dia 5, B-nya 3. 5 darab 3, 15. Kita tukar tertib dia 3 darab 5 pun sama juga. 3 darab 5, 15. Itu yang dimaksudkan dengan hukum kalis tukar tertib. Okey? Kalau hukum kalis sekutuan, okey, tengok eh. Hukum kalis sekutuan pun ada dua. Ini operasi tambah. A tambah kurungan B tambah C. Okey. Sama dengan, tengok eh. Kurungan dia kat sebelah belakang kan. B tambah C. Tapi sama dengan juga kalau kita ubah kedudukan dia, kurungan dia di depan. A dan B ni kita kurungkan dia. Sama. Jawapan dia akan dapat jawapan yang sama. Okey, kita tengok contoh. A 5. Okey, kita letak B ni nombornya 3. C ni kita letak nombornya 4. Ni contoh eh. Okey, kita letak sini 5 tambah. Okey, kita selesaikan kurungan dulu kan. 3 tambah 4 kita akan dapat 7. Barulah kita tambah dengan 5. 5 tambah 7 akan dapat 12. Okey. Kalau kita kalis sekutuan, okey, daripada soalan yang ini kita boleh tukar jadi hukum kalis sekutuan begini. A tambah B kita kurungkan pula. 5 tambah 3 pula kita kurungkan dia. Tambah 4. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 4 pun sama dapat jawapan 12. Itu yang dikatakan hukum kalis sekutuan. Soalannya begini, kita tukarkan jadi kurungan A tambah B tambah C. Kita tukarkan kurungannya di depan pula. Okey, kita gunakan hukum kalis sekutuan. Ini operasi tambah. Kita tengok operasi darab. Okey. Tengok eh. A darab kurungan B darab C. Sama dengan kita tukar kurungan A darab B ni kat depan pula. A darab B dalam kurungan darab C. Sama juga jawapan dia. Okey. Kita tengok eh. Soalan asal dia begini. Ni soalannya. 5 darab kurungan 3 darab 4. Kita gunakan hukum kalis sekutuan. Kita tukar dia pula ke depan. Okey, kurungan ni kita selesaikan depan dulu. Kurungan kita gantikan ke depan. 5 darab 3 darab 4. Sama je. Jawapan kiri kanan sama. Okey, kita gunakan hukum kalis sekutuan. Kalau hukum kalis agihan. Okey, ini hukum kalis agihan. Kita agihkan dia. Okey, tengok eh. Hukum kalis agihan kita hanya boleh guna kalau operasi dia darab, ada kurungan, sama ada operasi tambah ataupun tolak kat sini. Okey, disebabkan sini operasi tambah, jadi A darab B, A darab B, A darab C. Darabkan yang kedua. Tambah A darab C. Contohnya begini. Okey. 5 darab kurungan 3 tambah 4. Kalau kita selesaikan sini, 4 tambah 3 kita akan dapat 4 tambah 3 kita akan dapat 7. Okey, barulah kita darab dengan 5. 5 darab 7, 35. Okey, soalan begini, kalau kita gunakan hukum kalis agihan, kita pecahkan dia begini. 5 darab 3, 15. Tambah 5 darab 4, 20. Pun kita akan dapat 15 tambah 20, kita akan dapat 35. Sama. Okey, asal soalan begini, kita gunakan hukum kalis agihan, kita akan dapat begini. Boleh? Kalau operasi dia tolak di sini, jadi sini pun jadi tolak. Tengok pada operasi sini, okey? A darab B, kemudian barulah A darab C. Okey? Boleh?
Seterusnya, hukum identiti. Hukum identiti ni kita tak boleh ubah. Okey? Memang identiti diri dia. Kalau A tambah sifar, okey, bermaksud sifar tambah A dan jawapannya mesti A. Okey? Apa-apa nombor, kalau kita tambahkan dengan sifar, dapat jawapannya diri dia sendiri. Contoh, dia bagi A nombor 3. 3 tambah sifar, kita akan dapat dirinya sendiri, identiti dirinya sendiri, 3. Nampak? Okey? Itu untuk identiti penambahan. Sifar ialah identiti penambahan. Sifar ni, identiti dia, kalau apa nombor tambah dengan sifar, akan dapat dirinya sendiri. Kalau identiti pendaraban, 1 ialah identiti pendaraban. Okey? 1 pun sama. Katakan, A darab 1 akan dapat dirinya sendiri. Contoh, 3 darab 1 pun akan dapat 3. 4 darab 1 pun akan dapat 4. Okey? Dia akan darab, bila darab 1 akan dapat dirinya sendiri. Okey? Itu 4 hukum ini. Untuk video ni, kamu tak perlu salinlah soalan dia. Okey? Sebab nanti cikgu akan bagikan rumusan dia. Baik, kita teruskan tengok video hukum ni. Hukum keempat ialah hukum identiti. Sifat ialah identiti penambahan. Okay, A tambah 1 ialah identiti penambahan kerana A darab 1 dengan satikan bahawa kesemua 4 hukum ini tidak berfungsi untuk penolakan atau pembahagian kecuali hukum kalis agihan. Okey, tengok eh. Dia kata kat sini, bagi 4-4 hukum ni tadi, tak ada untuk operasi penolakan atau pembahagian kecuali operasi penolakan untuk hukum kalis agihan yang tadi saya tunjukkan. Ni kan hukum kalis agihan tadi, A darab B tambah C. Yang ni A darab B tolak C. Tengok dia buat A darab B dulu, kemudian barulah tolak A darab C. Okey? Untuk operasi kalis, hukum kalis agihan sahaja yang ada operasi penolakan. Right? Kalau pembahagian, bagi 4-4 hukum ni tak ada untuk operasi pembahagian. Dia ada tambah darab sahaja. Untuk tolak pun hanya ada satu dia digunakan untuk hukum kalis agihan sahaja. Ini contoh dia. A darab B tolak C sama dengan A darab B tolak A darab C. Maka 2 darab 8 tolak 3 sama dengan 2 darab 8 tolak 2 darab 3. Mari kita lihat bagaimana Janet menggunakan hukum operasi aritmetik untuk mengira jumlah kos itu. Baik, mula-mula dia guna hukum kalis tukar tertib. Nampak? Dia tukar tertib. Dia tukarkan, belakang bawa ke depan, kemudian menggunakan hukum kalis agihan. Operasi ni. Kemudian menggunakan hukum kalis sekutuan. Gunakan kalkulator dan tertib pengiraan yang lain untuk menyemak jawapan itu. Okey, nampak sini. Mula-mula dia gunakan hukum kalis tukar tertib. Kemudian hukum kalis agihan. Macam mana hukum kalis agihan digunakan? Tengok ni 57-57 sama kan? Jadi bermaksud ni operasi darab-darab. Tambah sini. Dia kumpulkan kat sini. Hukum kalis agihan 7 tambah 3. 57 dalam kurungan 7 tambah 3. Hukum kalis agihan. Yang ini digunakan hukum kalis sekutuan. Okey, 64 tambah 6. Baik, yang ni dia selesaikan yang ni dulu. Sebab kita tengok je 4 tambah 6 dah 10, 70 sini. Senang, kita nampak je kita. Matematik ni, kalau dah masuk sekolah menengah, kita dah belajar daripada sekolah rendah kan? Jadi, bila kita tengok soalan yang mudah macam gini, kita dah boleh agak dah jawapan ni berapa. 64 tambah 6, tak perlu pakai tangan, dah boleh kira dah. 6 tambah 4, 10. Tambah 1 dan tambah 41 pada 6 ni akan dapat 70. Sebab tu dia dijadikan hukum kalis sekutuan. Okey, dia buat kurungan kat sini sebab yang ini yang mudah untuk selesaikan dulu. Okey? Kalau yang ni susahlah, 570 ni susah, tak payah abaikan dulu. Kita cari yang mudah, kita jadikan dia hukum kalis sekutuan.
Dan akhir sekali barulah gunakan kalkulator untuk semak jawapan. Okey. Okey. Kita sambung dengan video kita tadi. Okey, ni kerumusan untuk hukum operasi aritmetik. Okey, yang pertama hukum kalis tukar tertib. Yang ni kamu boleh cari nota ni, okey? Ha, ni yang pertama sekali, operasi tambah A tambah B sama dengan juga B tambah A. A darab B sama dengan juga B darab A. Kita tukar tertib ya. Soalan nombor 2, hukum kalis sekutuan. Nah, yang ni tadi saya cakap, hukum kalis sekutuan, kurungan A tambah B, kita tukarkan kurungan dia B tambah C di belakang ini. Dan juga operasi darab pun sama, kita tukarkan kurungannya di belakang. Nampak eh? Hukum kalis tukar tertib, hukum kalis sekutuan, dia ada operasi tambah dan darab. Tambah dan darab. Bahagi tak ada, tolak tak ada. Kalau hukum kalis agihan, dia ada operasi darab, tambah dan tolak. Okey, seperti video tadi. Yang ni hukum kalis agihan, kita agihkan dia. Daripada ada kurungan kat sini, kita agihkan A darab B. Tengok kat sini, sini operasi tambah. Jadi di sini tambah. Kita darabkan dulu A darab B tambah A darab C. Kalau operasinya tolak, pun nolakkan. Barulah A darab B tolak A darab C. Itu namanya hukum kalis agihan. Operasi penolakan hanya ada dalam hukum kalis agihan. Hukum identiti pun operasi tambah dan darab. Ini seperti yang cikgu cakap tadi. A tambah sifar akan dapat identiti dia A. A darab sifar akan dapat sifar. A darab 1 A. A tambah tolak A akan dapat sifar. Kenapa tambah tolak? Ini kita dah belajar. Okey, tambah tolak jadi tolak A tolak A. Ataupun saya letak sini 3 tolak 3. Sifar lah. Kan? A darab 1 per A akan dapat 1. Okey? Macam mana boleh dapat 1? Kamu dah belajar pecahan A per 1. Okey? A darab 1. A darab 1 sama dengan A. 1 darab A. A. A bahagi A akan dapat 1. Okey? Sebab tu jawapannya 1. Okey, ini nota, kamu boleh salin. Baik, seterusnya. Contoh menggunakan hukum operasi asas aritmetik. Okey, ni contoh. Cikgu bagi kat sini 3 contoh. Kamu boleh salin contoh-contoh ini dan bagaimana hukum operasi asas aritmetik semua tu digunakan. Okey, kita lihat eh. Contoh 1. Dia beri 29 tambah 38 tambah 2. Okey, kita jadikan ini sebagai hukum kalis sekutuan. Mana yang paling mudah nak selesaikan dulu, kita kurungkan dia. Buat tanda kurungan. Okey, tengok eh. Sini 38 dengan 2. Yang paling mudah ni lah 8 dengan 2. Nombor genap 2 ni boleh tambah senang. 38 tambah 2, kita jadikan dia hukum kalis sekutuan. Hanya tambah tanda kurungan. Kita selesaikan ini dulu, tu yang dapat 40. Barulah kita tambah dengan 29. Okey, soalan dia dia akan cakap selesaikan setiap yang berikut secara efisien. Kata kuncinya adalah efisien. Efisien ni maksudnya dengan cara cepat, pantas, dengan cara bijak tanpa menggunakan kalkulator. Okey, kalau gini boleh guna, buatlah tanpa guna kalkulator pun boleh dah ni. 40 tambah 29, 69. Ini hukum kalis sekutuan digunakan. Contoh 2. 2 darab 24 darab 5. Yang ini, mula-mula dia buat hukum kalis tukar tertib. Okey, kita cari nombor yang terkecil dulu. 2 dan 5 ni kita kumpulkan dia, tukar tertib dia. Tadi 2 kat depan kita letak pula tengah-tengah, 24 letak depan. Kita tukar tertib dia. Jadi 24 darab 2 darab 5. Ha, ni kita dah gunakan hukum kalis tukar tertib. Kemudian barulah kita gunakan hukum kalis sekutuan. Okey, kita kumpulkan, letakkan tanda kurungan sebab 2 darab 5 paling mudah untuk kita selesaikan dulu. 2 darab 5 kita gunakan hukum kalis sekutuan. Okey, kemudian kita selesaikan 24 darab 2 darab 5 10. Nampak? 240. Jelas tak kat sini? Kalau hukum kalis tukar tertib, kita tukar kedudukan dia.
Kalau hukum kali seketuan, kita buat tanda kurungan bagi soalan yang mudah dulu. Okey? Baik, yang terakhir, contoh 3. 7 darab 3040. Bagi contoh 3 ini, kita gunakan hukum kalis agihan. Nombor ni besar. Nilai dia sangat besar. 3040. Kita agihkan dia. 3000 kita asingkan dan 40. Disebabkan sini operasi darab. 3000 dengan 40 tambahkan 3040. 3000 tambah 40 akan dapat 3040. Kita agihkan dia. 7 darab 3000. Kenapa tambah? Sebab 3000 tambah 40 akan dapat 3040. Sebab tu kita buat operasi tambah. Kita asingkan dia. Kita agihkan dia. Okey. 7 darab 3000. Selesaikan. Barulah tambah 7 darab 40. Barulah kita tambahkan dengan mudah 21,280. Okey. Boleh? 4 hukum ini tolong ingatkan. Tolong hafalkan. Tolong fahamkan. Boleh ya? Murid-murid? Okey, seterusnya. Latihan. Okey, cikgu bagi latihan berserta dengan contoh. Kamu lihat contoh, kamu buat latihan. Okey, selesaikan menggunakan hukum operasi asas matematik. Bukan asas matematik. Saya cikgu salah type ni. Asas aritmetik yang diberikan. Okey? Dia dah bagi dah hukum kalis tukar tertib. Baik, senang je. Contoh cikgu dah bagi kat sini. Okey. Okey, untuk hukum kalis tukar tertib, contoh cikgu dah bagi 33 tambah 12. Kita tukar tertibnya 12 tambah 33. Kalau yang ni ikut contoh selesaikan. Boleh? Hukum kalis sekutuan. Okey. 2 tambah 16 tambah 15. Asalnya dia kurungkan 16 tambah 15. Kita cari soalan yang mudah. Kita pemudahkan cari yang mudah. 2 tambah 16 lagi mudah kan daripada 16 tambah 15. Kita kurungkan dia. Jadikan dia hukum kalis sekutuan. Baru kita selesaikan. Okey, tengok contoh buat latihan. Senang je tu. Tengok contoh. Cikgu dah bagi contoh dah tu. Ha, okey. Baik. Lengkapkan penyelesaian berikut dengan pengiraan efisien. Bila soalan kata lengkapkan bermaksud dia akan bagi tempat kosong, kamu kena lengkapkan. Okey, contoh cikgu dah bagi 4 darab 76 darab 25. Macam mana nak selesaikan ini? Mula-mula dia gunakan hukum kalis tukar tertib. Okey, 4 dengan 25 ni lebih mudah kita darabkan dulu. Jadi dia tukar kedudukan dia, tukar tertib dia 76 darab 4 darab 25 letak di tengah-tengah sini 4. Okey. Bila dah buat tukar tertib, barulah kita kurungkan dia. Kita gunakan hukum kalis sekutuan. 4 darab 25, 100. Senang kan 76 darab 100 dah dapat 7600. Tak payah guna kalkulator dah dapat jawapan dia dah. Baik, latihan ini saya bagi 5 darab 8050. Okey, cikgu bagi 5 darab 8050. 8050 ni, kita cuba gunakan hukum kalis tukar tertib. Oh, sorry. Hukum kalis agihan. Okey, 8050. Berapa nilai sini? Gunakan hukum kalis agihan. Boleh selesaikan? 5 darab berapa sini? Sini dah 50. Sini berapa? Okey, 5 ni betul lah 5. 5. Operasi tambah. Okey, 40,000 tambah berapa? 5 darab berapa sini dapat 40,000. 5 darab 50 berapa sini? Barulah kita boleh selesaikan 40,000 tambah berapa dapat nilai sini. Okey? Itu saja untuk soalan bagi hukum operasi asas aritmetik. Boleh eh? Kamu buat nota, salin nota tadi, ringkasan tadi tu. Kemudian buat notepad, buat latihan. Contoh latihan, contoh latihan. Ada 3 je soalan tadi. Okey. Seterusnya, okay. Yang terakhir untuk 1.2, penyelesaian masalah melibatkan integer. Okay. Bila sebut penyelesaian masalah, soalan ini biasanya akan keluar dalam kertas peperiksaan bahagian C. Okay. Dalam soalan peperiksaan, dia ada 3 bahagian. Bahagian A, soalan objektif, 20 soalan. Bahagian B, biasanya 5 soalan. Okay. Biasanya lengkapkan tempat kursi, tempat kosong, padankan. Suai padankanlah soalan-soalan begitu. Bahagian C ini biasanya 60 markah.
Dan 60 markah inilah banyak soalan melibatkan penyelesaian masalah. Okey, soalan yang berkaitan dengan dia berbentuk ayat. Okey, eh? Sebelum tu kita cuba tengok, cikgu nak tunjukkan kamu video. Okey, cikgu nak tunjukkan kamu dulu video pengenalan. Video pengenalan bagi penyelesaian masalah melibatkan integer, okey? Okey, ni contoh eh. Tom dan Jenny membeli 5 keping pizza besar untuk parti hari jadi anak perempuan mereka, Sarah. Setiap keping pizza besar akan dipotong ke dalam 8 potongan yang hampir sama saiz supaya pizza yang ada adalah lebih daripada cukup untuk dikongsi oleh semua kanak-kanak. Tom dan Jenny akan makan sepotong pizza setiap seorang. Pizza yang tinggal akan dibahagikan sama banyak antara kawan-kawan Sarah, dengan baki pizza itu akan diberikan kepada Sarah. Berapakah bilangan potongan pizza yang akan diperoleh setiap kawan Sarah? Okey, sekarang ni cikgu ulang balik. Mungkin dia cakap laju kat sini. Sekarang Tom, Jenny, ni bapa, ni ibu dia, Sarah. Dia buat satu birthday party. Okey, ada 5 keping pizza. Setiap keping pizza ni dipotong sebanyak 8 bahagian. Okey, bermaksud kat sini, bagaimana kita nak tahu berapa keping pizza? 5 darabkan dengan 8. Operasi yang pertama, 5 darab 8. Okey, 5 darab 8, 40. Kemudian, yang penting Tom dan Jenny dapat seorang sekeping. Okey, dah 40 tadi dah tolak dengan 2. Satu Tom, satu Jenny. Dahlah tinggal 38. Sekarang 38 keping lagi ini dia suruh selesaikan. Berapa Sarah akan dapat dan berapa lagi 2, 4, 6, 8, 10, 12 orang kawan dia ni akan dapat. Okey, bagaimana nak selesaikan? Dan berapakah bilangan potongan yang akan diberikan kepada Sarah? Langkah 1, memahami masalah. Okey, faham dulu soalan. Kumpulkan semua maklumat yang diberi dan ketahui apa yang perlu dicari. Langkah 2, merancang strategi. Bilangan potongan pizza yang tinggal sama dengan 8 darab 5 tolak 2. Okey, yang pertama tadi 8 darab 5, 8 potongan pizza darab dengan 5 keping pizza tolak 2. Kenapa tolak 2? Untuk Tom 1, Jenny 1. Tanda kurung digunakan untuk memastikan baki potongan pizza dihitung sebelum dikongsikan antara kawan-kawan Sarah dan Sarah. Okay, kenapa buat kurungan dulu? Sebab kita kena selesaikan dulu yang ini. Barulah baki dia kita nak kira untuk kawan-kawan dan juga Sarah. Berkongsi bermaksud bahagi dan bilangan potongan itu dibahagikan dengan 12. Langkah 3, melaksanakan strategi dengan mengikuti tertib pengiraan. Okey, tertib pengiraan kita dah belajar dalam gabungan operasi integer, selesaikan kurungan dulu. Kemudian barulah operasi bahagi. Kalau dalam kurungan ni nak selesaikan apa dulu? Kita ada darab dan tolak. Mestilah kita kena selesaikan darab ni dulu. Okey, tolak 2, 38 bahagi 12. Jawapannya ialah 3 baki 2. Maka 3 baki 2. Setiap kawan-kawan Sarah akan mendapat 3 potongan pizza dan Sarah akan mendapat 2 potongan pizza. Okey, Sarah dia kata tadi lepas dah bahagi dengan kawan-kawan dia, barulah baki dia bagi pada Sarah. Jadi Sarah dapat 2 bahagian saja. Kawan-kawan dia semua dapat 3 bahagian. Langkah 4, membuat refleksi. Cari jumlah bilangan potongan pizza untuk melihat jika jumlah bilangan itu sama dengan 8 darab 5. Kita kira semula, semak jawapan. Betul tak dapat 40? Tambahkan untuk semua Tom, Jenny, Sarah dan kawan-kawan. Okey, ya betul kita dapat 40. Jadi betullah pengiraan ini. Okey? Jumlahnya sama, 40. Okey, ini contoh. Contoh ni tak payahlah nak salin, okey?
Ya, sebab ini dalam bentuk video, cikgu hanya nak terangkan gambaran contoh penyelesaian masalah melibatkan integer. Dia dah gabung operasi tu. Okey? Baik. Kita kembali semula kepada slide kita. Okey, masalah melibatkan integer. Okey, ini soalan yang kedua lah. Contoh yang kedua. Baik, suhu awal suatu cecair adalah sama dengan suhu bilik iaitu 27 darjah Celsius. Cecair itu dipanaskan dalam periuk tekanan selama setengah jam. Baik, setengah jam bermaksud 30 minit. 1 jam 60 minit. Bahagi 2, 30 minit. Suhunya bertambah 4 darjah Celsius setiap minit. Okey, kata kunci di sini adalah bertambah. Kalau bertambah bermaksud positif. Okey, integer positif. Kemudian beberapa ketul ais dimasukkan ke dalam cecair itu dan suhu cecair itu menurun sebanyak 69 darjah Celsius selepas 10 minit. Okey, unit kat sini dah guna dalam minit, tak perlu tukar lagi. Sekarang menurun bermaksud negatif 69 darjah. Berapakah suhu akhir cecair itu? Baik, fahamkan dulu soalan. Suhu awal 27 darjah Celsius. Perubahan suhu setiap minit semasa pemanasan positif 4 darjah Celsius. Masa pemanasan adalah 30 minit. Perubahan suhu selepas ais dimasukkan negatif 69 darjah Celsius. Cari suhu akhir cecair itu. Okey, jadi suhu awal kita tambahkan dengan perubahan suhu per minit darab dengan masa pemanasan. Tambah dengan perubahan suhu selepas ais dimasukkan. Dia nak tahu suhu akhir, okey, bagi air itu. Jadi, selesaikan suhu akhirnya. Okey, untuk selesaikan ini, kamu tak perlu tulis darjah Celsius ni supaya kamu tak keliru. Bila kamu tulis unit kat sini, darjah Celsius, minit, okey, dia akan mengelirukan kat sini. Pengiraan yang pertama ni tak perlu tulis. Jawapan akhir baru tulis darjah Celsius. Okey, jadi asal suhu dia adalah 27. Kemudian meningkat. Meningkat bermaksud operasi tambah. Okey, menambah sebanyak 4. 4 darjah Celsius setiap minit. Setiap minit 1 minit 4 darjah Celsius. Jadi kena darabkan dengan 30 minit lah. Sebab 1 minit 4 darjah Celsius. 30 minit berapa? Kenalah menggunakan operasi darab. Kemudian dia turun sebanyak 69 darjah. Sebab itulah kita gunakan negatif. Okey, selesaikan tambah-tambah positif, positif, positif. Okey, 4 darab 30 kita akan dapat 120. Positif, negatif, negatif. Kita selesaikan kesemua ni kita akan dapat 78 darjah Celsius. Okey, yang tu tadi kamu kena salin Yang ni, salin. Soalan yang tadi pun salin. Soalan rancang selesaikan ni pun salin juga. Nota sebagai nota. Nota tak perlu hantar pada cikgu. Cikgu nak tengok jawapan. Jawapan saja, latihan saja. Sebab nota tu kamu hanya salin. Nanti bila dah kita dah balik semula ke sekolah, cikgu boleh semak. Sebab kamu hanya salin. Yang cikgu nak tengok jawapan yang kamu buat. Okey? Baik, kita tengok latihan. Cikgu bagi dua latihan kat sini. Latihan yang pertama, soalan 1. Okey. SMK Taman Nusa Jaya menyertai satu pertandingan kuis sains. Okey. Setiap jawapan yang betul diberikan 8 markah. Okey. Yang betul, soalan yang betul kita bagi sama dengan 8 markah. Dan jawapan yang salah, okey, ditolak 3 markah. Yang ni kita positif 8, ni negatif 3. Jumlah markah, okey, jumlah markah kuis itu sama dengan 36. Baik, dia beri jika soalan, jika SMK Taman Nusa Jaya boleh menjawab 6 soalan yang betul. 6 soalan yang betul, okey. Berapakah bilangan soalan yang salah? Baik. Sekarang kat sini jumlah markah adalah 36. Okey. Kita nak buat operasi dia. Baik, kemudian 36 markah, kita nak lihat berapa jawapan markah bagi yang salah
Jadi 36 tolak. Baik, kita dah tahu yang jawab betul sebanyak 6 soalan. 6 soalan jawab betul. Satu soalan dapat 8 markah kalau jawab betul. Kalau 6 soalan, kita gunakan operasi apa? Operasi darab. Okey. 6 soalan. Kalau betul, kita akan dapat 8 markah. Okey. Sekarang 36. 6 darab 8. Okey. Kemudian. Baik. Kemudian dia kata kat sini. Jawapan yang salah ditolak sebanyak 3 markah. Baik, kita selesaikan ni dulu. 36 tolak 6 darab 8 48. Okey. Kemudian 36 tolak 48 negatif 12. Jadi kat sini dia salah sebanyak, dia salah, kita tak tahu berapa jawapan yang salah, tapi markah untuk yang salah adalah negatif 12. Okey. Okey. 48 markah tadi dia kena tolak 12 baru dia dapat jumlah markah 36. Soalan dia berapa soalan yang salah? Berapa bilangan soalan yang salah? Cuba cari. Bilangan soalan yang salah. Macam mana nak selesaikan? Cuba fikirkan. Satu salah, negatif 3. Tolak 3 markah. Okey. Markah yang dia kena tolak adalah tolak negatif 12. Macam mana kita nak buat? Apa perlu kita buat dengan negatif 12 dengan negatif 3? Saya nak kamu cuba fikirkan berapa bilangan yang salah. Boleh? Operasi apa patut kita buat kat sini? Ni, untuk negatif 3 dan juga negatif 12 ni, apa perlu kita buat, operasi apa untuk dapatkan bilangan soalan yang salah? Okey? Fikirkan. Boleh? Okey. Seterusnya. Soalan seterusnya, Ali menjual beraneka jenis minuman di pasar tani. Harga untuk setiap jenis, harga untuk setiap jenis bertukar mengikut keadaan semasa. Pada bulan Mac, sejawan air leci meningkat. Okey, kita kena senaraikan dulu. Kena pasti fahami, faham dulu soalannya. Okey, maklumat yang bagi adalah laici. Laici meningkat. Meningkat maksudnya tambah 20 sen. Kemudian air cincau. Cincau menurun sebanyak 30 sen. Kalau menurun, negatif. Air sirap Bandung. Okey. Bandung meningkat 25 sen. Okey, harga asal dia. Baik, setiap satu tu dia dah bagi tahu harga asal. Okey, asal dia masing-masing, yang pertama laici RM1. Cincau RM1.50. Bandung RM1.25. Okey, jadi harga baru dia berapa? Harga barunya kita tambahkanlah. RM1 tambah 20 sen, RM1 20 sen. RM1.50 tolak RM1.30. RM1.20. RM1.25 tambah dengan 25 sen RM1.50. Okey? Betul eh? Harga asal, harga baru. Kemudian bilangan, kira semua harga air sekiranya dia menjual. Okey. Bilangan jualan. Jualan dia laici 85, cincau 65, Bandung 45. Baik. Daripada maklumat atas ni, cuba kamu rancangkan apa operasi yang sesuai untuk dapatkan jumlah harga air.
Okey. Jumlah harga air bagi ketiga-tiga jenis air di atas. Okey. Gabungkan apa? Cikgu bagi contoh untuk lychee ni, harga baru dia RM1.20 kan? Jadi RM1.20 darabkan dengan 85 tambah. Okey. Cuba cari apa yang akhir-akhir ujung-ujung ni. Okey. Boleh cari, okey, berapa jumlah harga air untuk ketiga-tiga ini. Okey, itu saja. Jadi soalan kamu, latihan, kamu buat latihan hukum operasi asas aritmetik tadi tu ada 3 soalan dan juga tambahan 2 soalan untuk penyelesaian masalah. Jadi 5 saja soalan untuk latihan kamu hari ini. Kamu buatkan untuk 5 jawapan tu dulu. Untuk nota tak apa dulu, abang nota tinggalkan dulu. Nanti boleh salin. Yang penting hantarkan dulu kepada cikgu jawapan untuk 5 soalan tadi tu. Boleh, eh? Dan kalau boleh kan, muka surat yang kamu hantar tu, satu muka surat jawapan je. Jawapan bukan jawapan tanpa pengiraan, jawapan dengan jalan pengiraan ini. Cikgu nak tengok cara kamu selesaikan, eh, untuk soalan 1 dan 2 tadi ini. Penyelesaian masalah dia kena tunjukkan jalan pengiraan, jalan kira kamu. Macam mana kamu boleh dapat, macam cikgu tu tulis kan, ni. Ini bolehlah kamu salinkan. Okey, ini kamu selesaikan, eh. Boleh, eh? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Minggu depan, okey, minggu depan kita akan sambung subtopik yang baru 1.3, iaitu pecahan. Okey, 1.3 pecahan. Kemudian kita akan sambung 1.4 perpuluhan. Dan terakhir 1.5, barulah kita jumpa nombor nisbah. Bab 1 ni memang panjang sikit, banyak sikit. Okey? Bukan banyak sikit, memang banyak. Dia tak ada banyak, sikit. Benda yang berbeza kat situ. Okey? Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih dan jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.